Aduh, minyak hitam bocor. Macam mana nak tukar ni? Jom kita tengok cara-cara tukar oil seal motor EX5. Okey, ini antara alatan yang digunakan untuk membuka ni motor yang leaking. Ada leaking tu. Motor leaking. Jadi sebenarnya perlu ganti gasket je. Ni ada gasket dia. Saya dah buka. Okey, ni gasket. Tapi ni pun saya beli ni. Ni apa ke nama benda ni? Ini penutup dekat magnet ni. Okey, lepas saya beli satu set, saya nak tukar. Sepatutnya tukar getah ni je. Kan, getah yang bulat ni. Ni getah yang bulat ni pasang kat sini. Masukkan kat dalam ni. Okey. Okey, lepas tu ada getah lagi kat dalam ni. Masukkan kat dalam ni. Ni getah dia. Masukkan. Okey, springnya dekat sini. Masukkan. Ni yang lama, saya ada dua beli ni. Okey, lepas tu tepi ni. Lepas tu kau tahu tak apa function benda ni? Okey, dua yang ni untuk diletakkan dekat bas skru nanti. Kita kata pasang dekat sana. Ha? Banyak juga kerja kena buat ni. Okey. Yang ni untuk yang ni tadi. Okey, satu lagi yang ini untuk dekat dekat anu kickstand. Kickstand pula tempat bunyi. Ni tempat start, tempat start. Oil seal tempat start. Satu lagi ni oil seal dekat sprocket. Okey, yang ini untuk dekat bahagian head tu ada dua. Yang ini dalam ni akan sambung kat sini. Okey, kita sambung eh. Macam mana nak buka? Okey, nak buka kena banyak buka. Kita kena buka kepak dia. Lepas tu dengan okey, ini antara alat yang kena ada lah. Gam gasket, spanner, impact driver, screwdriver, spanner 10. Lepas tu ni. Tu lagi pembuka magnet ni. Kalau tak macam mana nak buka magnet tu? Okey. Itu tu cara dia. Sekarang kita akan buka ni. Ni. Ini kita buka, kita buka cover ni semua. Kita buka. Kita tengok macam mana buka. Okey, sekarang kita nak pasang. Nak pasang ni plate ni. Coil ni. Dekat yang baru ni yang lama. Okey, sebelum kita pasang, kita connectkan dulu wire-wire ni dengan wire yang lama lah. Buka ni. Masukkan dulu ikut dia punya warna. Masukkan ikut warna. Ni yang baru, itu yang lama. Nanti kita akan buka magnet dan kita akan tukar oil seal lah. Okey, pause dulu. Okey, kita akan sambungkan wire. Sebelum apa-apa kita akan sambungkan wire dulu ikut warna. Ni yang lama saya dah buka. Ni yang dah lama, yang ni baru. Sambung ikut warna sahaja. Lepas tu kita akan buka magnet ni. Magnet ni guna spanner saiz 14. Saiz 14 tahan lah. Kalau ada penahan dia tu lagi bagus. Okay, kita akan buka magnet. Kemudian kita akan gunakan alat ni kena ada. Ni pembuka magnet, kita akan masuk kat sini. Kita akan tengok. Kita sambung eh. Okey, seterusnya kita akan buka magnet. Lepas tu kita akan buka dua skru. Okay.
buka dua skru ni, satu atas, satu di bahagian bawah. Buka kena guna, nak buka kena guna impact. Impact driver. Lepas tu yang bawah pula. Okay. Nanti nak kunci jangan terlalu ketat ya. Kita buka. Okay, lepas tu congkir benda ni bagi keluar pelik ni. Okey. Pas dulu. Okey, sekarang dah terbuka. Kita kasi keluarkan dia. Okey, sebelum tu cabut dulu wire ni. Ha. Cabut dulu wire yang ni. Dua ni cabutkan. Ini pun cabutkan. Okey. Nak cabut kasi keluar ya. Okey, sekarang kita dah buka, kita buang lem hitam tu supaya memudahkan kerja. Lepas tu bersihkan tepi-tepi ni. Gasket yang dalam ni pun boleh tukar. Ah, dekat kalau beli yang ni ada satu set, ah guna yang ni. Yang ni masukkan dekat sini, tukarkan sekali. Eh? Okey. Kita tukarkan gasket ni. Tukarkan gasket yang ni dengan yang baru. Bukankan tu gasket dulu. Okay, bukan eh. Gasket yang tadi tu dah terletak kan kat dalam ni. Okay, ni yang baru dah ada gasket. Gasket yang dalam tadi. Okay, pause dulu. Kemudian kita pasang dua dekat sini. Macam tu. Okay, patutnya kena pegang gasket lah. Cantik nak bagi dia lekat. Letakkan sedikit gam gasket. Okey, letakkan gam gasket sedikit atas ni pun sikit bagi dia lekat supaya dia tak jatuh sebelum kita pasang dia punya plate ni. Okey. Okey, seterusnya kita nak pasang. Nak pasang plate ni. Okey, letakkan gam gasket kat tepi dia. Pasangkan mengikut kedudukan dia. Okey, masukkan pusing. Tengok lubang dia sama-sama di bahagian tengah, tolak perlahan lahan. Okey. Dah okey. Kita boleh carilah benda yang tak tajam. Ketuk sikit. Kasi ketuk sama dia. Ketuk sikit.
Okey, bagi dia center. Okey, sini sikit. Sini sikit. Bagi dia sama-sama tengah lah. Sini sikit. Okey. Gerak-gerak. Kalau dah kunci, dia akan jadi kuat. Atas, bawah. Agak ketat lah. Agak-agak lah ketuknya. Jangan kuat sangat. Pecah pula kan. Okey. Mantap Pak Bu. Okey. Kemudian pasanglah skrunya. Mana skrunya? Okey. Pasang skrunya, letakkan. Ini skru dia. Letakkan sedikit gam gasket. Okey, dah siap pasang wire ni, ikatkan skru ni. Okey, yang ini jangan terbalik. Kalau terbalik nanti meternya neutral dia jadi top gear. Ini untuk tujuannya adalah untuk check ni. Okey, buat yang kuning atas, merah bawah, hijau merah. Hijau merah di bahagian bawah. Okey, mari kita try. Mari kita try. Apa akan berlaku? Tengok ada leaking ke tak? Mantap Pak Abu, begitulah hasilnya. Dah siap, nanti kita pasang balik. Okey. Okey, yang dua lagi ni untuk heat kat sini. Tak payah pasang lah. Okey, dah siap. Okey, bye-bye. Selamat ber-DIY.